Susah betul nak lost. Sampai macam tu, susah nak lost. Alam bazrah, dipanggil alam tarik mata. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register account melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang team Hanzo ataupun tidak. Video hari ini adalah sambungan daripada siri yang lepas berkenaan kenapa sampai mid range sahaja dan apa yang akan berlaku kalau flat tu berlaku terlajak daripada mid range. Dan kalau korang tak tahu saya tengah cakap pasal apa ni, mungkin korang adalah baru daripada channel saya ataupun korang dah skip video yang lepas. So boleh tengok terlebih dahulu video pada siri yang lepas sebelum datang ke video ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sambung pembelajaran kita. Jadi dekat sini adalah nota pada minggu lepas dan kita tandakan kita punya bearish flat pattern daripada mid range ke low range dan untuk bullish flat pattern daripada mid range ke high range extreme dan dia tak boleh lebih daripada mid range. Jadi kenapa sampai mid range saja? Apa yang akan berlaku kalau terlajak daripada mid range? Jadi dekat sini ada satu gambar rajah di mana kita ada pole, lepas tu flat dia terjadi melebihi daripada mid range. Jika price melangkaui paras mid range, maka setup yang terjadi walaupun dalam bentuk flat pattern, ia akan menjadikan flat itu bersifat reversal. Seperti yang kita sedia maklum, flat ni adalah pattern yang bersifat continuation. Tapi bila dia melangkaui ataupun dia menembusi paras mid range, dia akan menjadikan flat itu bersifat reversal. Jadi boleh ke kalau nak entry juga dekat supply zone dekat sini? Nampak contoh dekat sini ada swap zone, so demand become supply, so boleh tak kita nak masuk dekat sini? Peluang untuk entry tetap ada atau dalam kata lain adalah boleh lah. Contoh tadi saya tanya boleh ke nak entry juga di supply zone, boleh. Nice. Bila price action mengizinkan. Namun, harus diingatkan price telah pun memasuki range yang berlainan sifat dengan sifat pattern flat. Apa yang dimaksudkan dengan range yang berlainan sifat? Jadi dekat sini ada gambar rajah untuk downtrend dengan uptrend yang menjelaskan berkenaan range yang berlainan sifat. So dalam satu range ni, dia ada dua sifat. Satu sifat reversal, satu lagi sifat continuation. Dan yang macam kita belajar minggu lepas, dekat sinilah yang akan berlaku flat. So flat tu adalah pattern yang bersifat continuation, maka dia mesti berlaku di dalam continuation range ataupun range yang bersifat continuation. Jadi untuk continuation range ni, jarak dia adalah daripada mid range ke low range dan atas daripada mid range ni adalah reversal range. Ni untuk downtrend lah. Tapi untuk uptrend pula, continuation range dia adalah daripada mid range ke high range extreme, dan kalau dia di bawah mid range ni, dia dah sampai reversal range. Jadi topik hari ni kita nak tahu apa akan berlaku kalau flat tu dia memasuki reversal range. Pattern yang bersifat reversal sangat baik dicari di kawasan range yang bersifat reversal. Sebagai contoh, double top dicari di antara mid range sehingga ke high range extreme yang juga merupakan kawasan reversal range. Jadi kalau kita tengok dekat sini, contohlah double top tu dia berlaku dekat bawah mid range. So kita selalunya takkan ambil dekat bawah daripada mid range. Saya tak pasti, saya ada ingatkan korang tak masa kita belajar double top untuk cari dekat atas pada paras mid range. Dan sebab apa kita nak cari double top dekat atas daripada mid range adalah disebabkan atas mid range tu adalah kawasan reversal range, dan pattern double top pula adalah sejenis pattern yang bersifat reversal. So kita akan cari double top dekat dalam area ni sahaja. Kalau dekat bawah, kemungkinan dia akan tembus lah macam dekat sini. Okay. Begitu juga dengan flat pattern yang bersifat continuation yang sepatutnya ditemui di kawasan range yang bersifat continuation seperti yang telah kita bincangkan pada siri yang lepas. Jadi pada siri yang lepas, kita nak cari pattern flat tu dia terjadi di antara mid range sehingga ke high range extreme je. Tu untuk bullish flat lah. So kita nak cari macam ni je. Tapi untuk kali ni, apa berlaku kalau dia berlaku dekat dalam reversal range? Walaupun begitu, tetap ada keadaan di mana flat pattern terbentuk melebihi paras mid range serta telah memasuki kawasan reversal range dan price tetap melengkapkan kitaran flat pattern dengan kemunculan second pole. So bila saya bagi tahu minggu lepas, kita kena cari dekat antara mid range ke high range extreme je untuk bullish flat. Tapi kita tak boleh menafikan ada juga keadaan di mana flat terjadi melebihi daripada paras mid range dan dia mengeluarkan juga second pole dia. Jadi bila dia keluar second pole, maksudnya flat pattern tu menjadilah walaupun tak ikut SOP. Tapi akan ada sedikit perbezaan untuk cara kita react dengan situasi macam ni. Dalam senario ini, flat pattern yang bersifat continuation akan mengambil sifat reversal sementara, di mana ia akan mempengaruhi tempat untuk kita tentukan jarak target profit.
Seperti yang kita sedia maklum, untuk pattern flat ni dia adalah untuk memudahkan korang untuk cari take profit level. Tapi bila ada perubahan sifat pada flat pattern tu daripada continuation kepada reversal, maka cara untuk kita tentukan take profit tu pun akan berbeza sedikit. Jom kita tengok. Jadi dekat sini kalau korang tengok, flat telah memasuki kawasan reversal range. Jika price melangkaui paras mid range, maka setup yang terjadi walaupun dalam bentuk flat pattern, ia akan menjadikan flat itu bersifat reversal. So tadi ada persoalan, boleh ke kita nak masuk dekat supply zone ni sebab dia dah lebih daripada mid range? Dan saya ada tulis boleh jika price action mengizinkan. Dan dari entry yang dilakukan di dalam supply zone di reversal range, price mesti terlebih dahulu pergi ke mid range yang merupakan barrier di antara dua sifat range yang berbeza. Pada siri yang lepas kita dah belajar untuk kita dapatkan kita punya TP level bila kita entry dekat sini. Kita akan ambil pole daripada first pole ni dan kita jadikan dia sebagai second pole. Tapi bila flat terjadi di dalam reversal range, kita tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan first pole tu lagi sebab dia dah bercampur sifat. Dan kalau korang tengok nota yang warna oranye ni, bagi tahu flat pattern tu dah bertukar sifat kepada reversal. So bila dia bertukar sifat kepada reversal, maka dia perlu lengkapkan dulu sifat reversal dia. Dia mesti sampai dekat mid range sebab itu adalah hujung reversal range. Hujung reversal range dekat mid range sehingga ke high range extreme. So bila korang sell, maka korang perlu sampai ke mid range terlebih dahulu. Selepas mid range telah di break, maka next target adalah low range extreme. Ini kerana trading setup yang bersifat reversal mesti dilakukan dalam current range. Dan dalam situasi ini, kita akan target hingga low range extreme daripada mid range. Jadi tadi dia dah sampai dekat mid range. Jadi untuk korang tahu dia boleh turun lagi ke tak, dia mestilah break mid range tu. Maksud bila dia break mid range, dia ada percubaan untuk memasuki continuation range. Dan walaupun dia masuk dekat continuation range, korang tak boleh terus ambil dia punya pole ni terus sampai TP dekat sini. Dia mesti melengkapkan dulu tugas dia sebagai setup reversal. So setup reversal ni adalah setup entry yang berlaku dekat dalam reversal range. Dan untuk entry jenis reversal ni, dia mesti berlaku dekat dalam current range. Contoh macam kita ada double top hari tu, kita akan target neckline sehingga ke low range extreme. So sama juga dengan flat yang bersifat reversal, kita mesti target daripada entry sehingga ke low range extreme. Cuma ada sedikit perbezaan di mana korang perlu target kepada mid range terlebih dahulu, barulah korang pergi ke low range extreme. Sebab kadang-kadang dekat sini pun ada demand dan dia memang tak berniat pun untuk turun bawah lagi dan dia terus buat kenaikan. So kemungkinan korang akan kena lipat dekat situ lah. Sebab tu kita akan target sampai mid range terlebih dahulu, kemudian baru kita target ke low range extreme. Dan yang terakhir sekali, selepas price telah sampai ke low range extreme, maka ia telah melaksanakan sifat reversal sementara dan akan kembali bersifat continuation. Dan dari sini price akan kembali mengikut arah dan jarak first pole. So lepas dia dah sampai dekat low range extreme, tak semestinya dia break. Bila dia sampai dah dekat low range extreme, maka dia telah melaksanakan sifat reversal dia. So daripada sini korang dah boleh hold mengikut arah pole. Nampak tak? X bersama dengan X. So daripada entry ni, korang boleh hold terus sampai ke dia punya TP normal lah untuk flat pattern. So bila flat pattern ni dia terjadi dekat dalam reversal range, maka dia punya cara nak TP tu akan jadi agak complicated. So kalau korang susah nak hadam ni, jangan risau. Just kekalkan dengan cara untuk mencari dalam continuation range sahaja. Ataupun kalau untuk bearish flat, cari di antara mid range sehingga ke low range extreme. Jangan bagi dia lebih daripada mid range. Dan untuk bagi korang gambaran yang lebih jelas berkenaan teori yang kita belajar ni, kita akan tengok dekat chart. Jom. Jadi dekat sini saya jumpa satu contoh di mana flat pattern dia melangkaui paras mid range. So mid range dekat sini dia lebih lagi. Jadi jom kita buat penandaan. Jadi kita tandakan dia punya point A, point B. So dekat sini dia punya biru ni dia melawan sekali je dan dia tak adalah besar sangat candle dia. Lepas tu dia terus turun. So kita boleh ambil daripada sini sampai sini sebagai pole. Point A, point B. So bila kita dah ada point A dengan point B, kita tarik kita punya Fibonacci daripada B ke A. So dapatlah kita punya paras mid range dekat sini. Jadi kalau kita tengok kita punya flat ni, dia berlaku dekat atas mid range dan dia berinteraksi dengan level upper quartile range. So dekat upper quartile range ni ada satu swap zone yang memang bersilang dengan upper quartile range ni. So kita boleh buat penandaan. So kita boleh tandakan point yang paling tinggi ni sebagai point C lah. Ini point C kita. So yang pertama kita punya TP1 adalah dekat mid range. Ni adalah kita punya TP1 lah.
So bila TP1 telah di break, dekat candle merah ni dia break, maka dia tarik nafas sikit, dia turun. So selepas dia break mid range, kita punya next TP adalah dekat low range extreme. Okay, ni kita punya target profit 2. Kemudian untuk kita punya target profit 3, kita akan ukur dia punya pull ni. So daripada point A ke point B, point C ke point D. Point D dekat sini. So dapatlah kita punya TP3 dekat sini. Jadi apa function TP1, TP2, TP3 ni? So TP1 ni korang akan buat partial close ataupun close separuh daripada position korang. Sampai TP2 korang close separuh lagi. Sampai TP3 korang akan close semua. Dan kenapa untuk setup kali ni mesti close separuh? Sebab dia adalah jenis pattern flag yang agak berisiko dan dia ada kemungkinan untuk tembus juga. So untuk korang dapatkan entry yang ni, kena berhati-hati sikit lah. So saya tunjuk dekat chart lah contoh macam mana korang nak partial close. Contoh dekat point C ni, korang trade 1.00. Dan dekat TP1 yang pertama dekat mid range ni, korang akan close paruh daripada 1 ni. So korang akan close 0.50. Dan bila price dah sampai dekat TP2, korang akan close paruh daripada 0.50 ni jadi 0.25. Dan bila dia dah sampai dekat TP3, korang boleh close all. Jadi macam ni yang saya maksudkan dengan TP1, TP2, TP3. Tapi kalau korang trade dengan 0.01, tak boleh lah macam ni. Minimum pun kena 0.03 supaya korang boleh close 0.01, 0.01, 0.01. So yang ni korang boleh practice lah untuk partial close. Tapi kalau korang guna 0.01, recommended tak perlulah cari setup yang reversal macam ni. Just follow yang continuation tu, sebab dia punya TP memang first pull, second pull. Tak perlu nak partial close, partial close. Partial close ni bila dalam keadaan macam ni je, sebab setup flat yang macam ni agak berisiko. Contoh kita entry dekat swap zone ni, SL dekat sini. Lepas tu TP mana? TP3 sini kan. Dia entry SL. So SL dia dalam 12 pip, TP1 dalam 20 pip, TP2 dalam 77 pip, TP3 dalam 105 pip. Walaupun dia berisiko, masih ada potensi untuk bagi korang at least 100 pip. At least 10,000 ke paling kurang pun 15,000 lah. Jadi kalau korang adalah orang yang takut-takut, akan terlepaslah peluang. Tapi kalau korang orang yang berani, maka korang akan dapat tangkap peluang ni. Tapi bila berani sangat pun, akan terdedah pada risiko. Jadi macam mana korang nak kontrol risiko korang adalah dengan money management. Money management tu tengoklah duit korang banyak mana. So berapa banyak korang nak tekan, berapa besar SL korang, berapa-berapalah dia bermain dengan money management. Macam mana korang menguruskan kewangan korang dalam trading. So sekarang kita nak tengok contoh untuk setup buy pula. Jadi dekat sini saya jumpa satu contoh bullish flag, di mana dia punya flag melangkaui paras mid range. Jadi jom kita buat penandaan. Jadi dekat sini kita ada point A, point B, A, B. So bila kita dah ada point A dengan point B, kita boleh tarik kita punya Fibonacci daripada A ke B. Jadi dekat sini kita ada kita punya paras mid range. Dan mid range ni telah ditembusi. Dan point C berlaku berhampiran dengan lower quartile range. Jadi kita akan cari area-area lower quartile ni, apa yang ada. Kita boleh nampak ada swap zone dekat sini. So kita tandakan swap zone. So point yang paling rendah dekat dalam bullish flat range ni, kita boleh tandakan point C. Kemudian sekarang kita akan cari dia punya TP1. TP1 dekat mana? Dekat mid range. Dan TP2 dia adalah dekat high range extreme. Jadi untuk TP3 kita akan menggunakan point D. Dan untuk kita dapatkan point D, kita akan ambil pole A ke B ni, kita copy ke point C. Maka kita akan dapat kita punya point D dekat sini. Okay, point D ataupun TP3. Dan untuk mid range ni, dia buat breakout dekat sini lah. Kat sini dia buat breakout. So kita tandakan dia punya entry dengan SL. Entry SL. So kita kira dia punya risk dalam berapa? Risk dia dalam 22 pip. Floating dalam 27 pip, TP1 dalam 30 pip ataupun 28 pip macam tu. Kemudian TP2 dalam 110 pip, TP3 dalam 161 pip. Dan konsep untuk TP1, TP2, TP3 ni sama juga macam yang saya bagi tahu tadi. Kalau korang trade 1.00, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, sampailah ke TP3. Dan saya lupa nak bagi tahu tadi, bila kita dah sampai kat TP1, kita akan buat partial close kan. So bila korang dah partial close, jangan lupa buat break even. Kalau tak, bila dia dah langgar korang punya SL, tak berbaloi dengan korang punya risiko yang dah korang ambil tu. So break even,
Kalau dia makan korang punya break even, at least korang dah close paruh. Tapi kalau korang tengok macam contoh dekat sini, dia meneruskan perjalanan sampai TP2, maka separuh korang tu dah grow sebanyak 100 pip. Korang hold lagi sikit, korang dapat bonus lagi sikit. So untuk kita trade pattern macam ni, korang kena ambil stage by stage lah. Ataupun daripada TP1, TP2, TP3, partial close, partial close, partial close. Dan sekarang saya nak tunjuk contoh dekat korang pula, kenapa kita kena partial close, partial close, partial close. Sebab tengok dekat contoh sini, boleh je sampai TP3, kenapa nak partial close? Hold je lah terus kan. Jom saya tunjuk kat korang. Jadi kat sini saya jumpa satu contoh untuk bullish flag, di mana dia berlaku melebihi daripada paras mid range. So jom kita buat penandaan. Kat sini kita ada point A, point B, A, B. So bila kita dah ada point A dengan point B, kita tariklah kita punya Fibonacci. Dan ni adalah paras mid range kita. Dan kalau kita tengok cluster dia berlaku dekat mid range dengan lower quartile range dekat sini. So kita boleh tanda dua tempat eh. Satu dekat mid range, satu lagi dekat lower quartile range ni. Sini ada satu swap zone. Okay, so dekat sini mungkinlah kita nak ambil pattern continuation biasa kan. Tapi dia gagal, dia tembus kita punya zone. Nampak eh, dia tembus kita punya zone. Lepas dia tembus kita punya zone, kita boleh expect dia akan melakukan entry jenis reversal flag lah. So dekat sini kita dah ada entry eh. Contoh kita ada entry kat sini, SL dekat sini. Contohlah kita kena SL berapa pip? Dalam 17 pip. So kita dah rugi 17 pip kat sini. Tapi trading ni hidup harus diteruskan. Kalau korang lost dah give up, memang sampai situ je lah eh. Tapi kalau korang tak give up, mesti korang boleh dapat balik apa yang korang rugi. Sama juga macam saya dulu. Kalau saya fikir balik, saya lost dulu mula-mula memang banyak eh. Memang lost, 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 lost. Tapi kalau saya berhenti ataupun give up masa saya lost tu, mungkin sampai kesudah saya takkan dapat balik duit saya lah. Sebab saya mungkin kena kerja bertahun-tahun untuk dapat balik duit yang saya hilang. Sebab sekali dengan duit simpanan saya semua masuk dekat forex ni. Korang jangan buat kerja tak senonoh macam tu eh. Okay. Duit simpanan simpan. Jangan jangan ganggu, simpan je. Jangan jadi bodohnya saya sampai miskin tak ada apa-apa. Dia bukan semua orang sanggup eh risk everything. Saya risk everything masa tu. Saya tak ada isteri, saya tak ada anak. Saya ada diri saya dengan mak saya. Dan kalau saya tak risk everything, saya dah tak ada apa. Memang saya ada duit simpanan je masa tu. Kerja pun tak ada apa semua. Tu saya lah. Korang jangan buat macam tu. Nanti yang korang jadi gila macam saya kan, ketawa sorang-sorang, menangis sorang-sorang, dia bahaya. Jangan buat kerja macam tu. Belajar dulu. Jangan buat pelik-pelik. Dulu saya tak ada cikgu yang bagi tahu jangan dipo. Sekarang saya bagi tahu kat korang, jangan depo. Trade dekat demo je dulu. So jangan guna duit emergency ke, duit kecemasan ke, jangan guna semua tu. Apa benda saya mengampu ni? Maksudnya saya nak bagi tahu, kalau korang kena stop loss, janganlah terus give up. Trade lagi. Tapi bila saya cakap trade lagi ni, bukannya suruh korang trade dekat real. Trade lah dekat demo. Dan awal-awal tu, janganlah trade real lagi. Maksudnya korang tak ready lagi. Emosi korang tak ready, ataupun capital korang tak ready. Tapi saya akan share dengan korang tips untuk buat tabung deposit. Cara dia mudah je. Korang set dalam minda korang, korang nak deposit berapa. So korang memang dah berkobar-kobar lah ni nak repo contoh $10 ke $100 ke. So korang buka dulu account demo. Kalau contoh korang nak deposit $100, korang trade dekat demo account tu. Kalau korang lost $100 ataupun floating $100, duit yang korang nak repo tu tolong masukkan dalam tabung. So korang trade lagi kat demo, loss lagi. Bukan duit tabung tu korang nak repo balik. Korang kena cari duit lain untuk masuk balik dalam tabung. So tiba-tiba korang tengok korang asyik loss dekat demo, korang punya tabung pun dah penuh. So bila korang dah banyak kali trade dekat demo ni, lama-lama korang mesti ada skill. Kadang-kadang orang kata trade dekat demo ni tak ada feel. Beza demo dengan real adalah emosi kita. Dekat demo tak ada emosi sebab bukan duit kita. Tapi ayat ni cuma apply untuk trader yang dah matang, trader yang dah expert. Ni ada ke trader dah expert, dah jadi sifu, dah jadi apa, tapi trade dekat demo? Problem kan tu. Sebab dia dah sifu, dah power, dah master, tapi trade dekat demo. Tu memang problem. Tapi bagi seorang newbie, trade dekat demo tak problem. Sebab dia tak ada sistem trading dia sendiri. Sistem pun tak ada. Korang nak trade emosi apa dalam tu? Korang nak gamble ke? Korang nak berjudi dalam tu? Sebab korang tak ada apa-apa sistem, korang just nak bermain dengan emosi. No, bukan macam tu eh. Korang kena berlatih dekat demo untuk develop korang punya sistem yang paling sesuai dengan korang. Saya ajar berkenaan base,
double top, triple top dan macam-macam jenis entry saya ajar dekat saya punya YouTube ni. Tapi saya bukan suruh korang guna semua. Saya suruh korang guna mana yang paling sesuai dengan korang, mana yang paling kena dengan jiwa korang. So dekat demo tu, bila korang dah dapat tune ataupun dah dapat satu sistem yang paling, apa yang cakap, paling ngam dengan diri korang, ha, so korang pilih sistem tu, baru beralih ke real, ha, macam tu, ha. Tapi kalau boleh dekat demo tu konsisten dululah. Janganlah kat demo loss, okay, sebabkan demo loss, real mesti profit, ha. Jangan ada mindset macam tu, eh. Kalau kat demo korang loss, dekat real pun mesti loss. Kalau dekat demo korang boleh buat profit, dekat real mesti boleh buat profit. Dia tak ada beza pun. Emosi apa semua tu, dia akan develop by time lah. So untuk emosi ni nak control, simple saja. Money management. Masuk awal-awal tu janganlah terus lot besar. Awal-awal tu masuklah 0.01, tengok boleh pergi ke tak, ha. Kali kedua dah dapat confident boleh profit, jangan masuk lot besar juga. Masuklah 0.01 juga. Kalau boleh korang buat sampai satu tahap di mana susah betul lah nak SL, susah betul nak loss, ha. Sampai macam tu susah nak loss, ha. Masa tu barulah korang nak increase lot. Ni kadang-kadang loss, kadang-kadang profit, kadang loss, kadang-kadang profit. Tapi gatal tangan nak tekan lot besar. Tak boleh lah macam tu. Okay. So saya tak nak mengampu panjang dah. Jom kita sambung ni, eh. Okay, so dekat sini korang dah lost dalam 18 pip macam tu, kemudian kita buat entry dekat sini pula, dekat swap zone ni. So SL pula dekat sini, so memang kena ngam-ngam stop loss dekat situ, tapi orang yang menggunakan sistem cut loss masih selamat disebabkan tak ada satu pricing pun yang close di luar daripada base swap zone ni. So bila korang entry lagi kat sini, korang floating ngam-ngam dalam 12 pip ataupun korang kena SL lagi, terima je lah kenyataan di mana korang lost 2 kali. So daripada sini korang TP dekat mid range dekat sini. Ni TP satu korang. Kalau korang entry dekat sini, korang punya TP berdasarkan pole A ke B ni. Pole A ke B ni, inilah korang punya apa, korang punya TP sampai situ dalam 90 pip. Sebab dekat sini dia dalam keadaan continuation, tapi dekat lower quarter range ni dia adalah flag yang bersifat reversal dah. So korang tak boleh lah terus TP dekat pole sana, korang kena ambil satu persatu dekat TP satu dekat sini, high range extreme, last kali barulah korang punya pole lah. So dekat sini korang dah dapat korang punya close profit dalam 27 pip. Lepas tu last sekali kena SL ataupun break even. Kalau korang guna break even, kena break even lah. Kalau korang letak SL, kena SL lah. Tolak modal sikit, dapatlah cover sikit dekat sini, eh. Kalau korang close semua dekat sini, dapat close sekali dengan profit lebih-lebih sikit. Itulah beza dia. Tapi selalunya saya kalau ada loss, second trade saya adalah trade untuk kembalikan duit saya yang loss tu. Contoh dekat sini saya loss dalam $1,000. Saya akan make sure saya punya next target tu adalah untuk dapatkan $1,000 saya balik. So maksudnya saya akan close, tak kisahlah contoh dia baru bergerak dekat sini dah $1,000, saya akan close kat situ. Lepas tu saya akan cari entry lain untuk saya buat profit pula. So goal pertama lepas loss adalah untuk kembalikan duit yang saya yang hilang lah, menggunakan satu trade, eh. Sombong amat. Bukan 2-3 kali trade, satu trade untuk kembalikan duit saya yang hilang tu, bukannya saya lost 1,000 tapi sini 100 100 100 100 100, saya ambil macam tu, dia akan expose account saya dengan lagi banyak loss. Loss saya boleh ambil 1,000 tapi untuk saya cover balik, saya ambil sikit-sikit. Problem, eh, macam tu. Patutnya loss korang sikit-sikit, TP korang besar-besar, macam tu. Nice. Jadi dah settle untuk contoh buy ataupun bullish flat pattern. Sekarang kita nak cari contoh untuk bearish flat pattern pula. Jom. Jadi dekat sini saya jumpa satu pole di mana dia punya flag berlaku melebihi daripada kawasan mid range. Jadi jom kita buat penandaan. Point A, point B, A, B. So bila kita dah ada point A dengan point B, kita akan tarik kita punya Fibonacci daripada B ke A. Jadi kat sini kita ada kita punya mid range. Contohlah kita nak dapatkan juga entry continuation, kan. Kita dapatlah swap zone dekat sini. Kita entry swap zone dekat sini. So dia masuk, dia turun sikit, dia masuk balik, dia turun sikit. Last sekali dia tembus. So bila kita tembus ni, dia tembus dalam keadaan flat, eh. Bukannya dia tembus lepas tu pacak ke apa ke. Dia tembus dalam keadaan konsisten, price low macam ni. So ni lah kita panggil sebagai flat. Dan flat ni dia terjadi sampai atas mid range ni, sampai pucuk paling atas ni, rally base drop. So kita tandakan rally base drop ni sampai sini. So ni lah point C kita. Dan dekat sini kita punya TP1, dan kita kira berapa banyak kita loss tadi, kan. So entry kat sini SL, entry SL. So kat sini kita loss berapa? Dalam 30 pip. Kemudian dia sampai dekat sini, dia buat penerjunan sampai ke mid range ataupun dekat kita punya TP1 sebanyak 70 pip. So dah dapat 2 kali ganda daripada yang korang lost. So bila korang close paruh, at least dapatlah 1 kali ganda daripada yang korang lost ni. So dah dapat balik semula modal korang.
Jadi saya ingatkan lagi sekali, untuk flat yang terjadi melebihi daripada mid range ni, korang tak boleh terus ambil berdasarkan point A ke point B ni. Korang mesti berperingkat, stage by stage. Kalau korang tengok dekat sini, mid range pun telah di break, tapi dia gagal untuk buat penurunan lagi kan. Ha, so yang macam saya bagi tahu dalam contoh tadi, kat sini ada base demand. So dia respect base demand ni dan buat kenaikan. So dia mesti stage by stage. Bila korang dah dapat TP1 kat sini, sini TP2. Ha, so TP2 tak sampai, at least korang dah dapat korang punya profit. Jadi untuk pattern flat yang terjadi dalam reversal range ni, memang dia ada risiko untuk tembus ke atas lah. Bukan macam yang dua contoh pertama yang saya tunjuk tadi sampai TP3. Ha, yang tu rezeki korang lah. Tapi selalunya dia akan jadi macam contoh dua terakhir yang saya tunjuk ni, di mana dia sampai mid range sahaja, dia terus tembus ke atas. Ataupun dia masuk dekat dalam continuation range kejap, lepas tu dia terus naik balik. Dia tak sampai pun dekat low range extreme tu. So untuk pattern macam ni, korang kena hati-hati sikit. Kalau korang nak trade, boleh trade, tapi trade stage by stage ataupun follow TP1, TP2, TP3. Jangan terus letak TP3 terus lah. Korang kena plan betul-betul dan kena berhati-hati sikit lah dengan pattern macam ni. Tapi walaupun dia berisiko, tak bermaksud korang tak boleh nak trade dia. Masih boleh trade dia, cuma kena hati-hati dan well prepare lah korang punya mindset untuk close. Tengok dia turun terus sampai mid range tu memang laju, tapi sebenarnya dia memang nak turun sampai situ je. Korang pun pergi hold lagi lama-lama, tak close, tak close. Sebab bila korang close paruh, korang punya profit mesti dia bergerak slow sikit. So yang tu korang punya emosi kena bersedia lah untuk trade pattern macam gini. Okay, jadi itu je untuk sesi pembelajaran kita pada siri kali ni. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Dan kalau belum subscribe, boleh subscribe. Siri belajar disponsor oleh broker Hot Forex. So jangan lupa support kita punya sponsor. Assalamualaikum. Bye.